Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, Wahyu Channel. Hadir kembali. Video kali ini saya mau bikin minuman. Minuman yang sangat seger dan juga sangat laris di kalangan-kalangan orang-orang yang membutuhkan ya. Saya mau bikin minuman yang sangat-sangat spesial, yaitu minuman telur kodok dan lemon ya. Saya bahan-bahannya yaitu kita siapkan pertama kalinya adalah gelas ya untuk bikin ya. Terus di sini ada gula pasir dan di sini ada tentunya ada telur kodok ya, ibaratnya bukan telur kodok lah tapi sangat mudah menyebutnya ya, karena ya saya enggak apa ya, selasih ya, atau istilahnya telur kodok kan kayak telur kodok ya, putih terus ada item-itemnya ini. Terus ada juga 3 biji air lemon ya yang sudah saya peras ya. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa ya teman-teman like, comment dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis loh tanpa dipungut biaya ya. Gratis, mari kita mulai bikin ya. Pertama-tama saya masukkan air lemonnya ya. Terus kedua gula pasir. Saya menggunakan gula pasir ya. Kalau pakai pakai madu ya oke, boleh aja sesuai selera ya. Dan takaran manisnya itu tidak ditentukan berapa, harus berapa ya. Takaran gulanya itu sesuai selera saja ya, karena selera manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang suka manis, ada yang suka agak-agak manis, udang, jentang gitu ya. Kalau aku suka yang manis, biar hidup itu manis gitu loh ya. Segini aja cukup ini ya. Terus kita aduk-aduk ya. Ntar aku mau nali ikat gulanya biar enggak diintip semut. Terus kita aduk-aduk ya sampai merata ini ya. Ini juga bisa buat ide jualan ya, pastinya laris ya, karena udara itu sangat ekstrim panasnya, minta ampun ya. Mungkin jualan minuman kayak gini itu laris ya. Kalau aku yang jualan itu nggak bakal laku ya, karena orang-orang di sekitar aku itu orang-orangnya suka yang free itu, yang cien istilahnya. Kalau aku yang jualan ya mungkin habis bebek habis meri ya. Sudah aku aduk-aduk sana sudah rata. Terus saya kasih biji selasihnya ya. Nah, kelihatan enggak? Ini ya. Ini tadi
lemon, perasan lemon sudah, gula sudah, dan ini selasih ya. Terus kita aduk-aduk biar merata ya. Terus kita tinggal kasih es batu. Ntar dulu ya, saya ambil es batunya dulu. Kita kasih es batu ya. Kasih es batu sesuai selera. Seperti ini ya minumannya, sudah kasih es batu ya. Kita icipin dulu gimana rasanya. Lezat, seger, manisnya pas, ketutnya juga pas. Ini ya, kita tambah lagi es batunya. Ini ya jadinya ya minumannya seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak? Mungkin kelihatan lah ya. Minuman ide jualan ya, pasti langku untung besar ya. Ini simple, mudah, praktis ya. Cuman lemon, selasih, dan gula putih. Mau dikasih madu juga bisa sesuai selera ya. Tidak di apa dianjurkan harus pakai ini tidak ya, sesuai selera saja ya. Begini ini ya jadinya minumannya, minuman yang sangat menyegarkan badan, juga tentunya banyak vitaminnya ya, vitamin C. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis ya, tanpa dipungut biaya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.